Hai adik-adik, perkenalkan saya Sena. Kali ini kita akan membahas tentang luas dan keliling segitiga. Simak video berikut ini. Luas segitiga dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Keliling segitiga adalah jumlah panjang keseluruhan sisi-sisi pada segitiga, sehingga keliling sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung akan melakukan perbaikan taman di Bandung berupa penambahan tanaman, sehingga perlu tahu luas dan keliling taman tersebut. Taman tersebut berbentuk segitiga dengan sisi-sisinya adalah sisi A memiliki panjang 20 meter, sisi B 42 meter, sisi C 42 meter, dan panjang D 40 meter. Sehingga untuk mencari luas taman adalah luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, sama dengan setengah dikali A dikali D, sama dengan setengah dikali 20 dikali 40, sama dengan setengah dikali 800. Jadi luas taman adalah 400 meter kuadrat. Dan untuk mencari keliling taman adalah K sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3, sama dengan A ditambah B ditambah C, sama dengan 20 ditambah 42 ditambah 42. Jadi keliling taman adalah 104 meter. Bagaimana, mudah bukan? Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.